Pada habis. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku sedang berada di Pasar Kemiri Depok. Hari ini aku mau masak sei sapi, jadi aku mau cari daging sapi, daging sandung lamur atau karubi, iga sapi dan daging khas dalam. Tapi ini udah agak siang, moga-moga masih ada yang jual. Tadi saya udah tanya di sini, dagingnya tuh udah pada habis. Kita coba cari lagi di tempat lain ya, bersama Chef Parabal-abal sedunia, sahabatku bisa memasak. Oh iya ya, mendingan aku beli online aja di segari.id. Mari kita pulang. Sekarang kita pesan dulu deh dagingnya sahabatku, biar nanti sampai di rumah dagingnya udah sampai. Wah, ini mah banyak banget varian dagingnya. Wah, cepet banget sampainya pesananku. Lihat, banyak banget nih. Ayo kita unboxing. Wow, keren banget ya. Nih, daging sapinya masih fresh banget. Ini ada daging sapi Dragon Karubi Australia. Dan ini ada daging khas dalam lokal. Ini fresh banget, cakep banget kualitasnya. Dan berikutnya ada iga sapi. Ini ribs sapi lokal. Ini bakal mantep banget dijadiin sei sapi, sahabatku. Selanjutnya, kita mau unboxing box kedua. Jadi aku juga pesan daun pepaya. Tuh, ini daun pepayanya beneran, daun pepaya yang pucuknya saja, yang masih muda. Jadi ini bukan daun pepaya yang tua, yang lebar, bukan ya. Ini beneran pucuknya pepaya. Ini cakep banget, nanti akan aku tumis untuk temen makan sei sapi. Dan di sini juga aku pesan bumbu-bumbuan. Nanti aku mau bikin sambal luwak. Tuh. Ada bawang merah, ada lengkuas, bawang putih dan jeruk nipis. Jadi, Segari merupakan supermarket online yang membawa kenyamanan berbelanja dari rumah. Bisa diandalkan untuk berbelanja kebutuhan harian, sahabatku, karena produknya ada lebih dari 10.000 macam. Dan sampainya cepet banget, ini hanya sekitar 30 menit. Dan garansinya 100% barang berkualitas. Pengirimannya untuk Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sekarang aku mau siapin dulu bumbu-bumbunya dan kita mau bikin sei sapi. Sahabatku, semua bumbunya sudah aku siapkan. Jadi di sini kita akan bikin sei sapi, nanti ada tumisan daun pepaya dan sambal luwak. Sekarang aku mau haluskan bumbu-bumbu untuk sei sapi. Bumbu sei sapi itu simple banget. Aku hanya menggunakan bawang merah, bawang putih, lengkuas, lada bubuk, garam, sedikit micin. Bagi sahabatku yang nggak mau pakai micin juga nggak apa-apa. Boleh diganti dengan kaldu rasa sapi mungkin.
Tapi aku lebih suka dikasih sedikit micin. Ini lengkuasnya mau aku potong-potong dulu. Nanti akan kita blender sampai halus banget. Bawang putihnya aku pecah-pecahin aja dulu supaya dia nggak hanya berputar-putar di dalam blender. Jadi ini dipotong-potong kasar aja. Kita masukkan ke dalam wadah blender. Pakaiin sedikit air. Lada bubuknya dimasukin aja. Pakaiin sedikit minyak. Sudah halus. Kita pindahin ke baskom bumbu halusnya. Kita pakaiin garam dan sedikit micin. Kita aduk sampai rata. Jadi ini dia daging slice. Ini nama dagingnya karubi. Ini bagian belly-nya nih sahabatku. Nah biasanya kalau aku bikin sei sapi, aku lebih seneng menggunakan slice yang tebal, yang sekitar 3 cm. Kemudian ini ada iga, iga sapi lokal. Dan dia juga udah potongan kecil-kecil. Nah, iganya ini cukup banyak lemaknya. Jadi semoga dia nggak keras ya. Karena dia potongnya cukup tipis, jadi nggak aku marinasi lagi pakai nanas. Biasanya kalau dia agak tebal, suka aku marinasi menggunakan nanas. Ini iga. Jadi ceritanya kita eksperimen nih sahabatku. Ada iga sapi, ada sandung lamur, dan yang ini menggunakan khas dalam. Ini juga khas dalam lokal. Ini sih cakep sih khas dalamnya. Tuh, keren sih sahabatku. Benar-benar fresh ya dagingnya. Bagi sahabatku yang pengen belanja daging sapi dan semua kebutuhan dapur lainnya di Segari, bisa langsung download aplikasinya via Play Store dan App Store. Tinggal diklik-klik aja, 30 menit belanjamu sudah sampai di rumah. Dan bagi kamu yang pengen banget masak daging sapi, di Segari itu lengkap banget daging sapinya. Ada yang lokal, ada yang import dari US, Australia, frozen, atau yang fresh langsung dimasak juga ada. Potongannya juga banyak loh. Ada 80 variasi potongan daging sapi. Ada untuk steak, grilling, slice, jeroan, semuanya ada. Dan semua dagingnya sudah bersertifikat halal. Itu penting banget buat sahabatku yang muslim. Selanjutnya kita mau aduk-aduk daging sapi dengan bumbu marinasinya. Dan ini sudah rata, ini akan kita istirahatkan minimal selama 2 jam. Daging sapinya sudah aku marinasi kurang lebih 2 jam, sekarang aku mau memanggangnya di atas. Sekarang kita mau nyalakan api. Ini aku bakar menggunakan batok kelapa dan sabut kelapa. Jadi ini sei sapinya asapnya asap asli ya sahabatku. Bukan menggunakan perisa asap. Dan sudah aku buatkan alas untuk menaruh daging sapinya. Juga ada gedebong pisang. Nih, ini pelepah pisang nih sahabatku. Nanti fungsi dari pelepah pisang ini untuk aku tutup sebagai penutup di atasnya. Ini mah
dagingnya belum matang, mata saya yang udah perih, sahabatku. Pinggir-pinggirnya ini aku kasih pelepah pisang. Dan atasnya ini aku tutup pakai pelepah pisang. Supaya dia matang sempurna dan dagingnya nggak jadi kering. Oh ya, aku lupa. Kita kasih dulu daun salam. Ini kasih daun-daun nih. Tuh, seperti ini sahabatku. Ini benar-benar tradisional. Sambil menunggu sei sapi dipanggang, kita siram-siram tanaman dulu sahabatku. Ini walaupun udah mati ini, masih mau berbunga dia. Tuh, lihat. Cakep banget. Tuh, gede banget bunganya. Kita mau periksa-periksa. Wow. Lihat sahabatku, dia mulai kemasak gitu ya. Warnanya sudah mulai gelap. Yang terkena api dia langsung ada marking coklat-coklatnya gitu ya. Makanya harus kita balik supaya matang sempurna. Dan ini butuh waktu yang lumayan lama untuk matang sempurna. Tuh, lihat. Nah, ini mesti rajin-rajin nih diperiksanya. Supaya jangan ada yang gosong. Mulai harum. Jadi masakan tradisional ini bikinnya agak ribet memang, tapi dimakaninnya enak sahabatku, dan harus telaten. Jadi ini aku eksperimen menggunakan 3 jenis potongan daging. Ada iga, ada khas dalam, dan ada sandung lamur. Kita tutup kembali. Kita tutup kembali supaya matang sempurna. Sambil menunggu sei sapinya dipanggang di atas, sekarang aku mau bikin sambal luat. Untuk sahabatku yang orang NTT, kalau ada salah di sambal luatnya, nanti kasih tahu aku ya, supaya lain kali aku bikin dengan yang lebih benar. Kita mau ulek dulu bawang putih. Jadi sambal ulek ini bahan-bahannya kebanyakan mentah ya. Ada yang pakai terasi, ada juga yang enggak. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Di sini aku pakaiin terasi. Karena aku suka aja sahabatku. Doyan terasi. Dan terasinya ini sudah mateng. Sudah dipanggang. Pakaiin garam. Sedikit gula dan sedikit micin. Kemudian kita masukkan cabai rawit yang sudah diiris. Cabai rawitnya ini diulek sampai halus ya sahabatku. Segini aja. Dan yang khasnya adalah menggunakan jeruk nipis. Jeruk nipisnya ini kulitnya diambil seperti ini. Dan kulitnya diiris sangat tipis. Kulitnya kita masukkan ke dalam cabai dan buah jeruknya kita masukkan juga. Ini aku potong begini untuk menghindari dari bijinya ya. Nah, bijinya nggak aku masukkan supaya tidak jadi pahit.
kita bejek-bejek supaya jeruknya tercampur dengan cabai. Selanjutnya kita masukkan daun kemangi. Ini daun kemanginya sudah aku iris tipis. Dan bawang merah yang diiris tipis. Nah, untuk bawang merah dan daun kemanginya ini hanya diratakan saja. Kita mau icip-icip dulu ya. Seperti apa rasanya sambal luwak ini? Enak banget. Jadi dia asam, kecut, nggak terlalu manis karena aku pakai gulanya sedikit banget. Dan ada rasa gurihnya. Ini enak banget sih. Kita pindahkan ke dalam mangkuk. Ini beneran nih, ini bakal habisin nasi banyak sih. Jadi tips ya, kalau bikin sambal yang bikin nafsu makan banyak, itu yang agak kecut. Dan sekarang kita mau menumis daun pepaya. Supaya tidak kepanjangan videonya, ini daun pepayanya sudah aku rebus. Cara merebusnya gampang banget, pakaiin sedikit garam, sedikit minyak goreng, dan sedikit soda kue supaya warnanya hijau cakep seperti ini. Lalu di sini ada ikan teri belah yang sudah aku goreng juga. Bawang merah, bawang putih, daun salam, lengkuas sudah aku iris-iris. Sedikit terasi supaya lebih sedap. Juga ada cabai rawit. Sekarang kita mau tumis dulu daun salam, lengkuas, bawang merah. Dan ini aku menumis menggunakan minyak bekas goreng ikan teri ya sahabatku. Jadi warnanya rada coklat minyaknya. Kita masukkan cabai rawit, terasi, dan bawang putih. Sampai bengek sahabatku. Jadi ini aromanya semeriwing, semerbak. Masukkan garam, micin, gula pasir, dan daun pepaya. Jadi ini satu tim bengek semua sahabatku. Jadi kalau kita tumis daun pepaya, pastikan garam, micin semua sudah masuk, baru daun pepayanya. Supaya nanti enggak garamnya terperangkap di dalam daun pepaya. Nah, ini tumisnya jangan lama-lama supaya warnanya enggak jadi jelek. Terakhir masukkan ikan teri yang sudah digoreng. Dan biasanya kalau yang pas kita masak-masak begini bikin batuk, bikin apa bersin, itu pasti sedap deh. Sedap cabai rawitnya. Dan sudah mateng. Lihat, ini cakep banget. Lihat sahabatku, cakep banget. Sahabatku, setelah 2 jam lebih, hampir 3 jam aku memanggangnya. Dan seisapinya sudah mateng. Kita angkat.
ini bagian daging karubi, aduh asap. Ini bagian khas dalam. Nah, ini sudah matang. Ayo kita pindah lagi ke bawah. Sahabatku, lihat. Ini beneran ya, smoky banget. Aroma asapnya tuh asli banget ini, beneran. Asap banget. Sekarang aku mau potong-potong. Ini yang karubi atau yang sandung lamur. Jadi aku potong kecil-kecil aja ya. Tuh, ini tulang iganya. Tuh, ini iga sapi ya. Dan sekarang aku mau potong bagian tenderloinnya. Dalamnya masih juicy, sahabatku. Walaupun dibakar cukup lama, dia bagian dalamnya tuh masih juicy. Aku mau potong-potong. Lihat, sahabatku. Kita pindahin ke piring. Kita juga mau plating di nasi. Kita pakaiin daging khas dalam, karubi, ribs, tumis daun pepaya, dan sambal luwak. Sahabatku, lihat, Sei Sapi ala chef terabal-abal sedunia. Daging sapinya aku dapatkan dari Segari. Sahabatku, Segari sedang ada promo menarik nih. Khusus sahabatku yang belum pernah belanja di aplikasi Segari, bisa pakai kode voucher aku, Segari XED75. Sahabatku bisa dapetin diskon 15% hingga Rp75.000 dengan minimum pembelian Rp100.000. Vouchernya hanya berlaku hingga 31 Desember 2023. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Segari di App Store dan di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek di Instagram @segari.id. Dan sekarang kita mau icip-icip. Aku mau coba Sei Sapi daging khas dalam. Tuh, lihat, dia masih gewer-gewer ya. Ayo kita coba. Walaupun dia daging khas dalam lokal, dia nggak seret loh, sahabatku. Karena ini kan memang teknik memasaknya, dia tuh masih lembut. Tapi dalamnya sudah mateng, dan karena aku slice-nya tipis, dia tetap lentur seperti ini. Aku mau makan pakai sambal luwak. Jadi Sei Sapi itu kan gurih ya, ketemu sambal luwak yang pedasnya dor banget dan asam. Itu rasanya tuh kalau menurut chef-chef yang hebat itu kompleks banget rasanya. Sekarang aku mau coba daging karubi. Ini adalah daging karubi atau sandung lamur. Kita coba tanpa sambal ya. Untuk tekstur, yang karubi lebih enak sih dibanding dengan yang khas dalam. Walaupun khas dalam tadi itu nggak yang dry gitu, karena dia memang masih matangnya seperti itu. Matangnya bukan kayak sate gitu ya. Karena apa, kayak slow cook kita masaknya gitu ya. Tapi karena si karubi ini memang lemaknya tuh, tingkat fatnya tuh tinggi, dia tetap lebih lembut, lebih enak dikunyahnya. Nah, sekarang kita mau makan tumis daun pepaya. Pakai nasi deh. Kalau tumis daun pepaya mah kudu pakai nasi. Kalau Sei Sapi pakai tumis pepaya sambal luwak, emang juara sih. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga sahabatku suka dengan resepnya.
Kau suka? Kasih like dong. Yang berjalan bukan subscribe, nyalakan belnya. Share resep ini ke saudaramu, ke sahabatmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.